Ivan Gunawan tengah diliputi kebahagiaan karena resmi membuka toko Manja Hijab di Margo City, Depok, Jumat, 31 Maret 2023. Namun di tengah rasa bahagianya, Igun juga mengabarkan hal kurang mengenakan. "Berat untuk saya menyampaikan kabar yang kurang enak hari ini," ujar Ivan Gunawan. Ivan Gunawan kemudian mengumumkan bahwa Lesti Kejora yang mestinya tampil di acara pembukaan tokonya batal hadir. "Saya baru dapat kabar, saat ini adik saya Lesti jatuh sakit," kata Ivan Gunawan. Sejak pagi tadi, Ivan Gunawan mendapat kabar bahwa Lesti Kejora demam tinggi. Istri Rizky Billar ternyata terkena tifus. "Tadi pagi dia mengabarkan ke saya kalau panasnya sampai 40 derajat. Terus dia sempat mengabarkan lagi ke saya, panasnya masih di 38 derajat. Dia juga menyampaikan kalau dia sudah tifus," imbuh Igun. Pengumuman tentang Lesti batal hadir membuat pengunjung mal yang memadati area sekitar lokasi acara kecewa. Sebab sebagian besar dari mereka datang untuk menyaksikan penampilan sang pedangdut. Ivan Gunawan sendiri sejatinya juga kecewa karena Lesti Kejora batal hadir di acara pembukaan toko hijabnya. Ia mengaku punya ikatan tersendiri dengan ibunda Baby Liter tersebut. "Ikatan saya dengan Lesti begitu kuat. Saya mengenal Lesti jauh dari sebelum saya membuat Manja Hijab Ivan Gunawan," tutur Ivan Gunawan. Lewat lagunya, Lesti Kejora itu melahirkan juga karya yang pada waktu itu setelah saya buat koleksi bertemakan Kejora, langsung sold out. "Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya pun berharap Lesti bersama-sama saya membuka store ini," ucap Ivan Gunawan. Sadar tak bisa mengubah keadaan, Ivan Gunawan mengajak para pengunjung mal untuk ikut mendoakan kesembuhan Lesti Kejora. "Semoga Lesti cepat diangkat penyakitnya dan bisa menghibur kita semua lagi," kata Ivan Gunawan. Pria yang akrab disapa Igun itu mengabarkan bahwa Lesti tak bisa hadir karena sakit tifus. "Di tengah kemeriahan siang hari ini, sebenarnya berat bagi saya untuk menyampaikan satu berita yang kurang enak, kurang baik. Saya baru mendapatkan kabar bahwa saat ini adik saya Lesti jatuh sakit," kata Ivan Gunawan. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu model spesial dalam acara Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan di Margo City sore tadi. Ibunda dari Abang Fatih itu juga sempat ingin diduetkan dengan Asila Maisa anak Abi Ramzi. Tak hanya Lesti Kejora, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air lainnya, seperti Iis Dahlia, Kartika Putri, Natalie Holcher, Nadine dan masih banyak lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen. Terima kasih.